kenalin dulu, nama saya Radit. Ya, nama saya Trio Prabowo. Kita akan buat vlog tentang reparasi BMW 36 yang asalnya mobil standar jadi mobil drifting. Kita bakalan rubah nih steering kitnya, beloknya biar banyak, biar serakah. Itu simpel aja sih. Nah, ini syarat buat drifting biar nggak belintir-belintir ke. Dia pakai Super Gold ya, SF Coilover nih. Belum pernah coba sih, nanti makanya kita setting langsung ya. Kaki-kaki belakang kita sih masih standar ya. Cuman tambahin adaptor aja karena belakang cukup pakai shock yang keras. Nah, enaknya E36 tuh dia udah punya setelannya lumayan banyak. Dia ada setelan toy in out-nya di sini nih. Setelan chamber kitnya di sini, jadi untuk kelas standar belum terlalu penting lah pakai kaki set buat chamber dan toy in out. Kaki-kaki belakang masih standar, belum pakai adaptor, dia masih nyelup. Dan si jegreknya tuh kaki-kakinya, sumbur rodanya tuh kalau keluar-keluar dia bakal kurang enak. Jadi kayak perahu gitu, limbung. Tapi kalau dia udah lebar, kuat. Kita lihat nih, sebenarnya standarnya tuh BMW kayak gini. Dia velgnya kalau ET-nya kecil pasti nyelup, kurang ganteng, dan angle-nya tuh nggak terlalu besar. Ini yang standarnya tuh. Ini standarnya segini nih. Nanti kita lihat ya, udah pakai super angle kit bakal kayak gimana hasilnya. Udah dipasang nih steering kitnya. Dia angle-nya lumayan banyak kan, perbedaannya sama yang tadi jauh, lebih jauh. Padahal simple ya, cuman ini ngaruh banget buat drifting, bisa menyelamatkan kamu dari virus melintir. Ini dia hasil akhirnya. Yang asalnya BMW standar tuh cuma 35 derajat, sekarang jadi sekitar kurang lebih 50 derajat lah, cukup.